Oke, saya nanti baru ya. Iya, makasih lagi. Ibu Adinda. Ibu Adinda sampai. Informasi bahwa Pak Petrus juga ikut memfasilitasi pelaksanaan vaksinasi program pemerintah tentang vaksinasi, kemudian ada memberikan bantuan-bantuan disinfektan dan lain-lain kepada gugus tugas. Mungkin bisa dijelasin, Pak? Sebenarnya sejujurnya kami cuma merasa terpanggil aja dengan situasi dan kondisi yang ada, karena kebetulan saya sendiri juga pernah kena COVID 19 ini dan hampir tewas sebenarnya, sehingga saya melihat dan pada saat saya sakit banyak sekali teman, kawan, saudara semua membantu dalam doa toh dalam segala hal, sehingga ya jujur saya bisa berada seperti ini pada saat sekarang ini. Oleh karena itu kami cuma sejujurnya cuma merasa terpanggil untuk bagaimana bisa membantu sesama. Jadi karena kita semua menangani COVID-19. Jadi karena pengalaman itu akhirnya hari ini menjadi pahlawan untuk membantu tim gugus ya. Benar sekali. Apa saja yang dibantu kalau tim gugus? Ya, itu sebenarnya jangan disebut. Nah, tidak apa-apa ini. Tidak, kebetulan kemarin karena saya masih punya stok disinfektan sehingga saya berikan, terus kemudian gugus tugas juga mencari tempat untuk bagaimana untuk vaksinasi. Kebetulan saya bertempat cukup memadai, karyawan saya juga cukup banyak, saya punya saudara, teman, keluarga juga cukup banyak, sehingga saya coba minta suruh juga di tempat saya sini, untuk mungkin di sini mungkin pasti lebih nyaman lah. Ya, membantu pelaksanaan ini, percepatan vaksinasi. Ya, benar. Berapa banyak dosis yang divaksin? Kurang lebih 100 lebih ya. 100 untuk dosis pertama. 100 untuk dosis pertama. 100 untuk dosis pertama. Dua, 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 apa yang mau disampaikan terkait dengan COVID ini atau pengalaman tadi?
mau perlu saya kasih tahu bahwa kepada seluruh masyarakat, mohon maaf jangan main-main dengan penyakit ini, COVID ini. Ya. Pengalaman yang saya hadapi bahwa kemarin kami dalam keluarga ini saja sudah vaksin, toh masih kena, apalagi yang belum vaksin. Berarti syukur alhamdulillah semua bisa berjalan dengan baik. Berarti prokes wajib gitu. Wajib. Kenapa? Mama sudah mulai. Itu dokter punya kok. Iya, kembali lagi sekarang dan yang parah sekarang masalah data itu. Iya. Kurangnya positif karena begini, seandainya kalau suaminya positif, tidak mungkin istrinya itu tinggalkan dia urus makan sendiri. Pasti istrinya itu kontak. Nah, dia. Pemahaman dia tentang bagaimana saya nanti yang bagaimana. Kalau data yang saya dapat, yang lama itu 138. Iya, itu ada 2 hari. Iya. Itu sudah kami serahkan datanya langsung Pak Umar Bali. Iya, benar. Ini mohon maaf Pak Umar Bali, karena sekarang tadi ada kami kesehatan sedikit, maka dia nggak hadir. Jadi di sini yang tugaskan untuk kampung tanama, itu saya dan Pak Umar. Gitu. Oh, iya Bapak. Jadi saya dengan Pak Umar juga satu suara gitu. Iya. Ibu, mohon maaf, apa terkait dengan vaksin hari ini, dari yang sebelum-sebelumnya mungkin partisipasi atau antusias dari masyarakat sendiri bagaimana? Kalau dari masyarakat, antusiasnya setelah tahap 3 ini sudah lumayan banyak ya. Cuma yang kami ini, saya nggak tahu sebenarnya masyarakat vaksin ini karena kepentingan atau kebutuhan. Nah, itu yang memang jadi tanggung jawab bagi kami. Berat kalau hanya kami yang menyuarakan. Iya, yeah, betul. Karena sejauh ini setelah ada peraturan pemberlakuan
Iya, kayak maksudnya ada pemberangkatan menggunakan persyaratan jalan. Iya, iya. Itu yang membludak, baik itu ASN maupun masyarakat umum. Gitu. Nah, posisi waktu tahap 2 kemarin ASN itu kasih sampai tinggi perkantoran itu enggak ada yang mau vaksin. Nah, setelah ada pemberlakuan peraturan pemerintah iya. seperti ini, membludak antusias masyarakat mau vaksin. Yang saya takutkan, Pak, masyarakat ini mau vaksin hanya melengkapi persyaratan ya, saja. Sedangkan dalam administrasi itu hanya memberlakukan boleh dengan satu kali vaksin. Sertifikat vaksin itu sudah boleh melakukan perjalanan. Yeah. Sedangkan untuk kebutuhan kita sendiri, vaksin itu dikatakan kekebalannya terbentuk setelah 2 kali vaksin. Yeah, yeah. Kenapa tadi saya sempat bilang ke masyarakatnya seperti itu? Karena jangan kita dapat kartu vaksinnya saja, tapi imunitas kita tidak terbentuk sempurna. Karena tujuan pemerintah, itu bukan targetnya di situ. Ya, target pemerintah itu bukan itu. Target sebenarnya adalah membentuk kebalan kelompok. Ya, gitu. Jadi dari 10 orang, 9 orang divaksin, 1 orang tidak divaksin karena gangguan kesehatan, maka 9 orang itu sudah melindungi 1 orang tadi. Justru itu yang kawan kita untuk apa? Sinergitas kita, Polri kita juga akan mendata secara real. Ya. Nanti kita apa membantu kita untuk memberikan pemahaman dia gitu. Pak. Kita pegang seperti yang ibu saya bisa. Temanya begini, Pak, vaksin satu berbondong-bondong orang mau vaksin. Iya. Datang kedua tapi hilang. Iya. Itu yang real kan tidak dapat yang seharusnya. Iya, iya. Targetnya enggak sampai ya. Harusnya 100 orang basis 1, 100 orang basis 2. Iya, gitu. Jangan 100 orang basis 1, basis 2 hanya 50. Ya, 50-nya ini kemana? Ya. Itu. Saya usahakan, Pak, nanti untuk Pak Naman. Saya pulang, saya kami. Gracias.